Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak tumis pok choy, tofu, dan telur puyuh. Bumbu simple, rasanya sangat enak banget. Cocok untuk menu harian atau menu di tanggal tua ya. Ini sangat cocok banget untuk teman makan nasi, sudah nggak perlu lauk lagi. Teman-teman penasaran bagaimana cara saya memasaknya? Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya saya menggunakan 1 bungkus tofu karena ini saya membuat porsi sekali makan ya teman-teman untuk 1 keluarga. Jadi saya gunakan cukup 1 bungkus saja, kemudian dipotong-potong untuk potongan tofu. Ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Dan ada telur puyuh ya teman-teman, ini ada 9 buah ya, atau 9 butir. Kalau untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan selera saja. Kemudian ada 3 pohon pok choy, ini sudah saya cuci bersih ya, sudah saya potong bagian yang dekat akar ya teman-teman. Kemudian dipotong-potong aja seperti ini atau sesuai selera saja. Kemudian sisihkan. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya cukup digeprek aja seperti ini, kemudian dicincang kasar. Kalau teman-teman bawang putihnya mau dihaluskan bersama bumbu yang lainnya, silahkan ya, boleh-boleh saja. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini tadi saat memotongnya atau mengiris-irisnya, mencincangnya, kameranya pas mati ya. Mohon maaf banget. Akhir-akhir ini saya bikin video kok sering banget ya kameranya mati. Mohon maaf banget ya teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting. Ini diiris tipis-tipis, bulat aja seperti ini ya teman-teman, atau boleh mau diiris serong, boleh mau dicincang kasar juga boleh, silahkan saja. Sisihkan dulu. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit yang hijau, boleh juga menggunakan cabai rawit yang merah ya, silahkan, karena cabai rawit merah lebih mahal, jadi saya gunakan cabai rawit yang hijau saja. Oke, sisihkan dulu. Kemudian kita akan goreng tofunya ya. Ini kita goreng tofunya sampai warnanya kuning keemasan. Digoreng dulu biar tidak hancur ya saat kita tumis nanti ya teman-teman. Oke, ini sudah matang, selanjutnya akan saya angkat, tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita tumis dulu ya bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu dan aromanya harum. Jangan sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman, nanti rasanya pasti berbeda ya. Oke, kalau sudah layu seperti ini bisa kita masukkan cabenya, cabai rawit maupun cabai merah keriting kita masukkan. Tumis sampai cabenya layu biar tidak langu ya aromanya. Kalau sudah layu cabenya seperti ini, bisa kita masukkan sayuran pok choynya dulu. Nah, untuk mematangkan sayuran pok choy ini saya tambahkan sedikit air ya, kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Untuk memasak sayur pok choy ini cukup sebentar saja, gak perlu lama-lama, nanti kalau kelamaan warnanya berubah agak kehitaman ya. Lalu masukkan telur puyuh, masukkan juga tofu yang sudah digoreng tadi, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai sayuran pok choynya matang ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Wah, warna pok choynya masih hijau segar seperti ini, dan ini juga sangat sedap banget loh teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, nanti dicobain ya resepnya. Sangat mudah cara membuatnya, bumbunya juga simple sekali, dan rasanya juga sangat enak banget.
Sangat cocok ya untuk teman makan nasi. Ini sudah nggak perlu lauk lagi, sama ini aja sudah cukup ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.